Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofrudin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mengucapkan belasungkawa yang sangat mendalam dari seluruh jajaran Kementerian PAN-RB kepada saudara-saudara kita yang berada di Sulawesi Tengah, khususnya Palu, Donggala, dan Sigi. Semoga tetap tabah dan seluruh keluarga yang kena musibah dapat kuat untuk menjalankan hari-hari yang sulit, dan semoga masalah ini bisa teratasi dalam waktu yang secepat-cepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.